Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman, kali ini kita main truk anti gosip simulator. Nah, buat kalian yang mau gamenya, kalian cek aja link deskripsi video cuy. Tapi sebelum download, kalian simak dulu video ini cuy, agar kalian gak rugi nanti mau downloadnya ya kan. Makanya simak video ini sampai selesai. Nah, di sini ada settingan grafik cuy. Oh, kita pilih yang high lah ya kan. Steering. Oke, kita pilih yang steering sebelah kiri aja men. Terus di sini ada map men. Mantap. Wih. Kayak map IDBS ya. Temanggung. Oh, dia langsung otomatis gitu. Mirip IDBS cuy. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini langsung subscribe aja. Karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali cuy. Nah, kalau dia pilih Temanggung, pilih langsung. Oh, bisa banyak pilihan ya. Oh, gitu. Solo. Oke, kita langsung play now aja. Ini bacaan truknya anti gosip ya. Bagus sih kayaknya. Coba kita tes apakah sebagus itu. Wih, keren dong. Sweep kamera. Resume. Maksudnya? Maksudnya gimana sih? Kok gagal? Maksudnya kok kembali gitu? Maksudnya apa ya? Oke, kita lihat dulu. Bisa belok kah? Bisa belok dong, dan udah ada tekstur tangan. Meskipun belum fix-fix banget. Wih, keren loh. Nih. Pejuang rawit. Oh, lagi bawa rawit nih berarti ya. Mantap. Wih, bagus cuy. Buat teman-teman yang mau gamenya, gue saranin cobain aja deh. Soalnya dari segi grafik keren, coba kita lihat-lihat lagi. Itu di atas ada Shopee lah pula. Aduh, nutupin banget nih cuy. Aduh, gimana ini nutup, ngilangin iklannya ya? Aduh, nggak bisa dong. Tapi ini perpindahan cuacanya cepet banget, hujan ya. Wih, udah malam aja nih. Kita hidupin lampu dulu. Oh, ini dim. Ini mirip-mirip IDBS cuy. Ini maksudnya apa ya? Oh, bisa ngilangin itu-itunya. UI-nya, wih keren dong. Oke, kita lihat dulu ini. Spion belum ada cuy, spion masih tembus. Dan dashboard-nya itu kayak, kameranya kayak kamera sodrek di busit gitu. Dia kalau apa, kameranya nggak ikut belok gitu. Nggak ikut bengkok gitu. Tuh. Jadi kita tetap tinggi ngelihatnya cuy. Dan itu di bawah setir itu, apa ya, tembus dianya cuy itu. Kalian bisa lihat sendiri tembus. Dan setirnya itu belok-belok sendiri men. Jadi kayak real gitu cuy. Tuh kalau jalannya jelek, setirnya belok-belok cuy. Oke, disini ada dua pilihan. Kita pilih yang lurus aja cuy. Oke, kita lurus. Ini sesuai nama gamenya. Ini namanya truk anti gosip off-road. Nama gamenya cuy. Jadinya kalau gamenya agak off-road-off-roadan ya wajar cuy. Karena memang namanya itu udah DBS off-road. Oh, kita salah jalan cuy. Itu ada map di spion. Nah, kita ikutin merah-merah. Wih, setirnya lama banget kembalinya ya. Kayak game yang kemarin kita review itu juga. Lama dia kembalinya cuy. Tuh, harus kita kembaliin manual jadinya. Oke, di sini kita lihat. Kita disuruh kemana ini? Kita ikutin map ini aja dulu, ke merah-merah ini cuy. Oke. Okay. Hancur. Oke, okay, kesini ya, benar. Kita kesini cuy. Jadi lampunya ini kurang membantu ya, nggak bisa nerangin banget cuy. Loh. Kok kesini? Mapnya ngarahin kesini dong. Oh, itu belok kiri berarti ya, karena jalannya kan rusak gitu. Maksudnya ini, oh ini. Di sini ada belok ke kiri cuy. Nah, di sini dia. Oh, ini dia jalannya, kampret. Kita nggak perhatiin tadi ya. Wih, dia bawa motor dong, mantep parah cuy. Nah, di sini belok ke kiri lagi cuy. Tuh, lihat mapnya ya. Jangan sampai salah jalan, ini buat naruh rawit nih cuy. Jalannya off-road banget cuy, meskipun aspal, tapi aspalnya off-road-off-roadan gitu. Setirnya juga, nih. Setirnya kurang enak,
nggak kembali dia anjing. Kan biasa main busit ngembalinya setirnya itu kembali sendiri. Kalau di game ini setirnya harus kita yang kembaliin cuy. Jadinya butuh menyesuaikan lagi tuh. Udah dia lama kembalinya terus muter ngedrift, dan anehnya itu lampu belakangnya cuy. Lampu belakangnya itu kenapa di situ ya kan, di bawah, nggak di belakang. Kurang pas nih setelannya cuy. Jadi lampunya itu di bawah cuy, lampu kolong. Jadi orang-orang di belakang tetap bisa nabrak, nggak ngelihat lampunya gitu. Ini misinya ngapain ya? Mapnya luas juga nih, ada tanjakan. Oh, ada kamera free ya. Tuh. Mantap, coba kita gas. Salah jalan. Oh, masih kuat ya, mantep. Parah-parah. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, langsung subscribe aja teman-teman. Karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali cuy. Kita lagi ada di Yogyakarta ya. Padahal tadi kita nggak pilih Yogyakarta dong. Tapi bisa-bisanya kita jadi jalan di Yogyakarta men. Yaudah lah, nggak apa-apa cuy. Oke, kita lihat. Kita ambil screenshot dulu men. Wih, cuacanya cerah banget cuy. Jadi kalau cuacanya lama berputarnya ini mungkin lebih keren. Tuh jalanannya ketinggian men. Hati-hati kalian, awas nyangkut di situ. Lebih baik lewat pinggir aja. Sumpah ini enakan, gak usah belok-belok deh. Karena setirnya itu gak enak cuy. Lebih baik kalau jalannya agak-agak rusak, kalian lurusin aja. Yang penting kalian lihat mapnya. Tuh, kita lurusin aja cuy tuh. Ini kita tetap lurus ya. Ini dia. Disitu ada perempatan, tapi karena off-road jadi perempatannya gak nampak men. Mapnya asli lebar banget nih Yogyakarta, dan gak ada loading-loading map cuy. Gak ada sistem loading map. Asli parah. Nah, buat teman-teman yang mau download gamenya, langsung cek sekarang juga, ada di deskripsi video cuy. Ini mapnya kalian lihat sendiri deh. Kita belum nyampe-nyampe saking lebarnya ini map cuy. Makanya gak rugi banget kalian download game ini. Makanya langsung download sekarang juga cuy. Wih. Ups, mantap. Ini hati-hati men, ada tikungan, awas ngedrift kan. Baru dibilang, setirnya baru belok sedikit aja padahal udah ngedrift gitu aja dia. Wih, keren banget grafiknya cuy. Nih, lihat sendiri grafiknya cuy. Wih, mantap. Kita ambil screenshot dulu. Eh, udah malam pula. Wih, keren-keren grafiknya. Mantap nih. Oke, kita langsung lanjut jalan lagi. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Tuh. Ini ada ujungnya nggak sih? Wow, my God. Jauh banget gitu. Udah jauh loh kita jalan, tapi nggak nyampe-nyampe masalahnya. Speed truknya juga cuma mentok 60-an, nggak bisa 100 gitu. Mungkin karena muatan banyak ya. Wih, nggak nampak dong jalannya. Oke lah teman-teman, kayaknya nih mapnya kepanjangan deh. Panjang banget soalnya, nggak selesai-selesai cuy. Oke, sampai sini aja. Kalian komen aja menurut kalian gimana game ini ya cuy. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.